Ustadz Abdullah Fakih dari Kampung Bahari, kenalan saya bang. Bener Pak RT, ceramahnya menarik banget. Agak kayak biasanya bang, agar yang bubar duluan. Iya, saya tadi juga enak banget ngedengerinnya. Bukannya Pak RT enakan tidur, kelar ceramah baru saya bangunin. Tahu. Nah, sebelum saya ngebangunin Pak RT kan saya dibangunin Mahaji Nasir. Iya memang, dari tadi siang saya kurang sehat. Kepala saya pusing, mual-mual kayak pengen muntah. Wah, Pak RT kena flu burung nih. Aduh, Bangde, Pak RT pingsan bang. Teh, waduh, banyak kan makan bolak teh. Gak mau sholat isya dulu. Bentar dulu nih, bentar lagi nih, lagi rame nih filmnya nih. Bentar kayak kemarin. Bilangnya tanggung, lagi nonton sinetron. Sinetronnya belum habis, Ma udah tidur duluan. Sekarang nih lain sama kemarin. Lain apanya, Ma? Orang TV-nya entuntu juga. Kemarin gue nonton sinetron, kalau sekarang gue nonton film. Udah sholat sono. Iya. Cepat buruan, nah. Bang, mau dibawa kemana nih? Puskesmas. Emangnya Pak RT belum diimunisasi dibawa puskesmas? Gue mau suntik pakai rempang. Lu jangan masukin. Nanya lagi. Oke. Masya Allah. Ini manusia bukan karung beras. Menggetakin aja. Dia bengong. Benerin. Cepat. Silakan. Ini rebahkan di tempat tidur itu saja. Ini kenapa ya? Pingsan. Maksud saya, apa yang menyebabkan dia pingsan? So tahu ente cuk. Begini dok. Maaf, saya bukan dokter. Saya hanya seorang mantri. Pak dokter ada panggilan untuk operasi ke rumah sakit. Nanti juga sebentar dia datang. Waduh, ente potongan si dokter. Menjahitan kurang. Aduh, gimana ya? Ah, betul. Malam ini kan saya harus ngedarin surat ke warga. Aduh, Pak RT, Bang Juri, Cup, Ani permisi dulu. Paman Ani dari kebun nanas mau datang. Ya bang, ya? Assalamualaikum. Salam. Aduh, nah, apa lagi lo? Mas, saya kumat nih. Saya juga mau pulang dulu ya. Kebetulan kalau begitu Bang Ucup, tolong edarin surat ke warga ya. Banyak nggak? Enggak sih, kira-kira 300 lebih dikit. Enggak sih 300. Assalamualaikum. Kok tumben Bang Ucup malam-malam nyamper ini, Dun? Pak Yanto ada nggak, Pak Dun? Hei, kebetulan nih Mas Yanto lagi nggak ada. Yuk, nggak usah malu-malu. Apaan sih? Saya kesini nganterin surat ini doang. Nggak usah pakai surat-suratan lah. Aku juga udah mau, Kak. Bang, Bang Juri ngantuk ya? Nggak, Teh. Cuman
mata pedes aja nih. Ya udah, Bang Suri kalau ngantuk tidur di sebelah situ. Nggak usah, Teh. Mendingan saya keluar aja ya. Cari angin sambil ngopi, ya, biar nggak ngantuk. Eh, Bang, Bang. Kalau ada tukang mie rebus, sekalian tolong beliin ya, yang pedes banget. Potong duit sampah ya. Assalamualaikum, Pominah. Waalaikumsalam. Ada surat dari Pak RT. Maaf, Bang Ucup. Kenapa Pak RT nggak datang sendiri aja ke sini? Pak RT lagi sakit, dirawat di puskesmas. Aduh, maaf Bang Ucup, kalau gitu saya malah jadi nggak enak. Pak RT yang dirawat, kok Pominah yang nggak enak? Maaf Bang Ucup, gimana ya? Udah, ketimbang semua, terima aja deh. Maaf Bang Ucup, saya cuman nggak enak sama Pak RT. Udah tahu lagi sakit dan dirawat, kok masih sempet kirim surat buat saya? Itu surat kerja bakti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimana ya warungnya? Pada tutup semua. Mana tadi waktu buka gue makan cuma sedikit lagi. Sedang cari apa, Pak? Eh, Pak. Warung kopi di mana ya? Maaf, Pak. Bapak cari apa? Nyari warung, warung kopi. Wah, Pak. Selama bulan puasa ini, warung udah tutup jam segini. Ntar, menjelang sahur baru buka lagi. Gara-gara RT nih. Perut saya jadi keroncongan. Waduh. Pak RT baru pulang. Bagaimana surat keluarganya ya? Dasar ontak gak tau diri lu ya. Tahu kerjaan yang gak ada duitnya aja, lu kabur. Aduh Cuk, Ana gak bermaksud kabur. Tapi ente tahu sendiri kan, paman Ana yang dari kebun nanas mau datang. Sekarang paman lu mana? Tadi paman Ana emang mau kesini, tapi sekarang gak jadi. Soalnya dia mesti ke kebun jeruk. Paman lu kalong ya? Emangnya kenapa, Cuk? Kok sukanya pergi ke kebun buah melulu sih? Malam, Dok. Malam. Silakan duduk. Iya, Dok. Bapak keluarganya? Iya. Bukan, saya tetangganya. Keadaannya dia sudah pulih kembali. Tapi saran saya, malam ini biar dia di sini dulu. Ya. Besok sudah bisa pulang. Saya juga boleh pulang, Dok. Oh, tentu. Keadaannya dia sudah tidak membahayakan lagi. Dia hanya perlu istirahat, Dok. Oke. Saya tinggal dulu. Ada saran, Dok? Oh, iya. Pesan saya jangan lupa. Jangan sampai dia makan yang pedas-pedas dulu. Ya. Selamat malam. Malam, Dok. Ya. Thank you. Menjuri, pesanan mie rebus pedes saya mana? Teh, emang itu mau buru-buru lihat akhirat? Teh kasih nih. Neng, Neng. Ya Bang. Ya Allah, Abang jam segini baru pulang. Emang Pak RT gawat ya Bang ya? Allah. Bang. Gimana? Ya. Bang. Bangun. Mau sahur enggak? Gitu dong. Mak. Mau sahur nggak, Mak? Mau puasa nggak? Mau puasa.
Bangun. Iya. Bang Juri mana, Mak? Tahu, dalam kali. Lah, Mak. Mak emangnya udah cuci muka? Kok main mau makan aja? Neng, orang puasa itu yang penting niatnya. Bukan soal cuci mukanya. Bang, bangun. Mau sahur apa kagak? Lu duluan ya, gua masih ngantuk banget nih. Ih, Oneng ame emak udah sahur, tinggal abang. Yuk. Yah, di mana pingsan. Tuh kan. Bang, gimana sih? Ngantuknya. Iya, tapi kan mesti puasa. Ntar dulu. Deh, keburu imsak. Apa yang mau dimakan? Semuanya ludes. Masih sayang. Gini doang. Bang, abang kagak mau puasa apa? Puasa? Ini gue sahur. Allah, nyaur apaan? Ini kan udah subuh. Lakuan. Kebeneran lu It beli koran. Emang kenapa kalau anak beli koran? Bukan apa-apa. Gua cuma pengen tahu hari ini tuh beduknya jam berapa. Baru juga jam 8 pagi, ente udah nanya kapan beduknya. Gua cuma enggak pengen ntar gua bukanya kelewatan. Lu mau gua kayak Pak RT terus pingsan. Kan lu juga yang repot. Iya juga ya, Cup. Gimana sih lo? Malam gua gak dibangunin sahur. Idi, abang udah Oneng bangunin berkali-kali. Abang kagak mau bangun-bangun, ya salah sendiri. Lo seneng kali ya? Kalau gua pingsan gara-gara gak sahur. Pingsan kayak Pak RT ya bang? Jangan kebetin, bang. Jadi kenapa tuh ya, sewot ya? Mana ada lauknya ludes. Dimakan semua sama emak lo. Apa lo? Kalau ngomongin dulu ya? Hah? Ngomongin dulu, ngejelek-jelek gini. Enggak, emak bener. Juri gak mau apa-apa kok. Tanya orang bener kan ya? Masa lu? Gue budak. Iya emang, enggak. Bang Juri kagak ngejelek-jelekin emak. Bang Juri cuman bilang lauknya dihabisin sama malu semua ludes.
Gitu jadi lu duduk gua ngabisin makanan ya. Kalau misalnya nggak sahur, puasanya wajib nggak, It? Puasanya tetap wajib, Cup. Kecuali ente lagi sakit. Boleh kagak puasa. Tapi gue nggak sahur. Ntar kalau gue sakit gimana? Cup, kagak ada dalam sejarah orang sakit apa lagi mati gara-gara puasa. Udah, serah ente mau puasa apa kagak. Ane mau mandi dulu, udah siang. It. Apaan lagi sih? Kan gue gak sahur nih. Puasanya penuh satu hari, apa boleh setengah hari? Waalaikumsalam. Nur, ada apa nih? Nur mau minta tolong Po Neng potongin rambut ya, tapi dikit aja. Iya deh, duduk. Mau kemana sih lu? Soalnya Nur malam ke kondangan, Po, ke Cilandak. Emang kalau orang ke kondangan mesti potong rambut? Enggak sih, cuman biar kelihatan lebih cantik. Oh gitu, bukan apa-apa gue nanya. Soalnya kalau lu tiap ke kondangan mesti potong rambut, ntar lama-lama rambut lu habis. Dikit aja ya, Po. Iya. Yeah. Rapi kan? Iya, bener, Po. Poneng memang bisa diandelin. Dikadalin, sembarangan lu kalau ngomong. Dikadalin, diandelin, artinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Nur, kelihatan segar. Apa sih potong rambutnya? Si Nur tuh mau ke kondangan, Cup. Dia kalau ke kondangan mesti potong rambut. Bisa aja, Poneng. Bang Ucup, kebetulan Nur malah lagi nyari Bang Ucup. Ih, tumben-tumbenan Nur nyari Bang Ucup, ada apaan? Bang Ucup ada acara nggak? Oh, enggak. Nur mau minta tolong dianterin Bang Ucup ke kondangan ya? Ke kondangan? Bang Ucup, entar ke rumah Nurmala. Tolong ajarin Deonya Nurmala ngomong ya. Masya Allah, Abang kagak mau narik apa? Enggak. Kalau gue narik ntar gue gak kuat puasa. Nih lu lihat nih, perut gue jadi kempes begini. Gak ada isinya. Apaan? Ini bang puasa burung aja kayak anak kecil. Nih abang sekarang buka, terus abis itu puasa lagi kagak apa-apa kok. Barangan aja lu, gue kan udah niat. Jadi benar, abang udah niat puasa burung. Nah, Said dong. Mau kemana, Cuk? Mau ke warteg ya? Nah, begitu, Cuk. Dari tadi kan nanti ngeributin kagak sahur mulu. Kali aja nanti udah kagak kuat, terus mau buka sekarang. Emangnya gua anak kecil, hah? Biar katanya gua gak sahur, gua masih kuat puasa. Lagian gua udah biasa lapar. Terus, mau kemana lagi kalau bukan ke warteg? Gua masih normal, ada burung. Burung siapa, Cuk? Ya burungnya Nurmala, masa burung gue? Burung ente sih kagak usah diajarin, juga udah ngoceh sendiri, kagak karuan. Kalau gitu, tolong sampein salam mana ya? Jangan khawatir, It. Gue sampein salam lo. Salam buat burungnya Nurmala, kan? Neng! Oh, Neng! Iya, Mak. Ntar sore lu buka mau pakai apa? Ini mau masak nih, Mak. Terong siapa lu?
Ini terong Oneng, masa terongnya Pak RT? Jadi lu mau masak terong? Gue ntar sore bukanya pengen pakai kolek. Emang enak mak kolek terong? Belum pernah nyobain, enak ya? Jadi ini burung beoknya? Bagus juga ya. Ini bang makanannya, plastik yang hitam. Hitam, hitam. Kayaknya beoknya udah cocok deh sama Ucup. Belum diajarin ngomong, udah bisa ngomong. Hitam, hitam. Bang, Nur ke dalam dulu ya. Iya deh. Ayo ngomong. Nih, ngomongnya gini nih. Ucup ganteng. Ucup ganteng. Ayo Pio ganteng, Ucup hitam, Pio hitam, rasa hitam. Goreng lu. Aduh, dasar buak, udah jelek males lagi. Bangun. Aduh, lu udah jelek males lagi lu. Siapa nih? Di mana nih? Gue mau duduk di sini nonton TV. Bangun. Mak, timbang nonton TV doang, bangunnya pelan-pelan apa, Mak? Iya, lu kalau enggak gitu lu. Bangun. Assalamualaikum. Udah beduk, Mak ya? Mak, beduk. Beduk. Perut lu kali, No, yang beduk. Sebelum balas, Mak. Neng, bawa apaan nih? Terasi bang, Oneng lagi mau bikin sambal terasi. Bang. Hah, ngagetin gua aja lu ah. Terasinya angus dikit gak pepe ya. Hari ini beduk maghrib jam 6:03. Sekarang baru 1:03. Loh. Masih 5 jam lagi. Loh, Bang Juri kok ngomong sendiri sih? Gua gak ada apa-apa, Bu Indun. Dari mana? Ini habis beli kelapa muda. Gak puasa ya? Puasa dong. Ini kan bakal buka puasa ntar. Soalnya Mas Yanto minta dibikinin es kelapa muda. Pasti seger, Bang Juri. Enggak, udah sana. Enggak, puasa juga. Ayo ngomong. Ucup ganteng. Ucup keren. Ucup kayak Beckham. Ayo ngomong. Pio ganteng. Ucup hitam. Ngatain gue ya. Kasar Pio. Kalau bukan Pio sudah malah udah gue cekek lu. Nah, nih lu lihat nih. Ini makanan lu nih. Ayo ngomong. Ntar gue kasih. Ayo. Pio ganteng. Ucup hitam. Lu. Gara-gara lu nih, gua aja hampir batal puasa gua tuh. Hitam. Sampai gua inget lu gak batal puasa gua, tau gak lu?
Bang, tolong benerin kompor ya. Nih bang, biar cepet kelar yang bawa keluar. Apaan nih? Ini kompor. Anak orok juga tahu. Emang ada anak orok yang bisa benerin kompor? Masih jam 2. 4 jam lagi. Perasaan matahari ini hari panjang banget ya. Bang, kompor kok kagak ada di dapur? Masih di luar ya? Ya masih. Gimana nih sih? Bang, kok sumbunya masih utuh? Mau kemana lagi, Cuk? Gua mau ke rumah si Nurmala, It. Gua penasaran sama burung beo-nya. Itu penasaran sama burung beo apa sama Nurmala? Ya kalau bisa sih sama si Nurmala-nya. Burung beo-nya sih bodo amat. Kalau perlu gua cekek. Sampai buntung. Abang bagaimana sih? Timbang benerin kompor aja kagak mau. Bukannya gak mau, gua lemas. Malam kan gua gak sahur. Ah, yaudah deh kalau abang malas benerin kompor, Oneng juga malas masak. Ntar gua kapan kapan. Malas nih. Ngedek kali lu. Apaan ngedek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa nih? Maaf Bang Juri, Pak RT pengen pulang, minta dijemput katanya. Emang bininya kemana? Kudu gua juga yang jemput. Kata Pak RT biar sekalian satu paket antar jemput pulang pergi naik bajaj dulu. Rumahan satu paket. Beotku sayang, ikutin Nur ya. Assalamualaikum. Ayo ikutin. Assalamualaikum. Ih, kok diem aja sih? Sebel deh. Kan udah diajarin sama Bang Ucup. Kok tetap gak bisa ngomong sih? Eh Nur, gimana burung beonya? Oh iya Bang, kebetulan nih. Kok belum bisa ngomong juga? Katanya udah diajarin. Emang udah? Tapi dia belum bisa ngomong apa-apa Bang. Emangnya diajarin apaan? Diajarin. Gue cekek lo, bego, 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 bego. Gue cekek lo. Lu kagak masak buat buka neng? Kagak mak. Oh mau beli masakan mateng? Kagak mak. Kalau kagak beli masakan mateng, lu masak dong. Mau beli masakan mateng kagak ada duitnya. Mau masak kompornya rusak. Bang Juri kagak mau benerin. Aduh, dasar tuh ini depuh. Maunya molor. Mak, mau kemana, Mak? Gue mau ke warung Haji Nasir, mau beli kue. Memangnya lagi ada tamu, Mak, kok beli kue? Enggak. Pak RT, kue buat Pak RT, kesian dia sakit. Di puskesmas, kagak ada yang ngirimin makanan. Tumben, Mak, baik. Maaf. Maaf, sorry, Mak. Maksudnya Indun bukan gitu, Mak.
Maaf. Eh, dengerin ya. Kata orang, saudara kita yang paling deket itu adalah tetangga. Tuh. Kalau gitu, ntar aku juga mau kirim kue buat Pak RT, Mak. Biar punya saudara deket kayak Mak. Kenapa mesti ntar? Sekarang aja. Biar lu juga jadi saudara deket gue. Iya, yang ya, kalau gitu, sayang Mak. Gue jalan dulu ya, nyebut Pak RT. Ya? Jalan? Kenapa kagak pakai bajaj aja? Dia pakai bajaj. Masa pakai pesawat? Emang bisa, Bang, pesawat parkir di puskesmas? Bisa. Pesawat telepon. Mau naik pesawat telepon. Kenapa sih saya lagi tidur, Mak? Kepaksa. Siapa yang maksa emak main kesini? Pokoknya ntar lu ke rumah gue. Saya juga udah biasa main ke rumah emak. Emangnya ada apaan sih? Ada kerjaan buat lu. Paling juga betulin kompor. Neng? Neng! Ya, Mak. Laki lu kemana? Bang Juri udah berangkat. Berangkat beli makanan buat ntar sore buka ya? Bukan, Mak. Bang Juri jemput Pak RT di puskesmas. Bukan mau beli makanan. Nah, kok dia udah pulang? Emang cepet ya, Mak, kalau naik pesawat ya? Bang, kok udah pulang lagi? Cepet banget. Gue belum berangkat, dompet gue ketinggalan. Duit gue kan di sini tuh. Iya. Ah, berarti lu punya duit buat beli makanan ntar buka puasa, iya kan? Udah kelar tuh? Ya belum, Mak. Lagian nih kompor mesti pensiun. Namanya barang tua ya rewel terus. Apa lu? Nyindir gue? Hah? Nyindir apaan, Mak? Saya kan cuma bilang kalau barang udah tua tuh. Iya. Yeah. Emak emang baik. Harum. Lu lihat es kelapa gue kagak? Enggak, Mak. Di gigi lu tuh ada kelapa begitu bilang kagak tahu. Lu ngembat es kelapa gue ya? Hah? Awas lu ya? Hah? Nih, gue. Mak. Sabar, Teh. Hati-hati. Nggak apa-apa, Bang Juri. Sudah sehat kok. Iya, sehat sih sehat. Ntar kalau jatuh lagi, kelengar. Nih, lihat. Sudah sehat, kan? Oh, aduh! Lu rapet sih ngomong. Teh. RT nggak kelengar lagi, kan? Yah, lewat dah.